Hello good people, welcome back. Bersama saya lagi di Rick Channel dengan info yang menarik, viral, terkini dari seluruh pelosok tanah air. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebagai tanda sokongan Anda terhadap channel ini. Tanpa membuang masa, jom kita lihat info kali ini. Pasangan selebriti popular Fazura dan Fatah Amin sepakat untuk tidak terlalu mendedahkan cahaya mata sulung mereka, Nur Fatimah Aisyah, di media sosial. Memetik utusan online, Fazura berkata dia dan Fatah sadar tentang kewujudan ancaman dan pengaruh negatif dari Instagram, YouTube, dan tidak akan berkompromi tentang soal keselamatan. Sejak dahulu lagi, saya dan Fatah amat mementingkan privacy dan kami hanya kongsikan perkara-perkara tertentu sahaja di media sosial. Bila sudah lahirkan Nur Fatimah, kami mahu lindungi dia daripada perkara-perkara yang tidak diingini dengan tidak mendedahkan di media sosial dengan terlalu kerap, katanya. Sementara itu, Fazura mendedahkan dia dan Fatah banyak menerima tawaran yang mahu mereka berlakon bersama dalam film dan drama. Kami terima banyak tawaran, tetapi kami berdua lebih-lebih lagi Fatah belum memutuskan untuk berlakon bersama kerana dia tidak mahu emosi di set penggambaran seperti gaduh atau pukul dibawa sampai ke rumah. Bergantung kepada skrip juga, ia perlu hanya berkisar tentang cinta. Kalau ada pergaduhan ataupun kekasaran seperti pukul dan sebagainya, dia tidak boleh semua itu. Dia percaya emosi seperti itu akan terbawa-bawa sampai ke rumah. Tapi kami berdua akan mengusahakan sesuatu tidak lama lagi, katanya.